Headshot. Satu hit langsung. Hai. Kita bang, bro. Wow. Wow, itu dia, bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, ma bro, apa kabar semuanya? Halo, ma bro. Oce mau sedikit curhat nih, ma bro ya. Kali ini, ma bro, Oce lagi pegang aspal, ma bro. Kenapa? Karena Oce melihat banyak player yang pakai aspal tapping-tapping, ma bro. Jadi ini berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya Oce beredet-beredet, nah kalau ini tapping-tapping, ma bro ya. Tuh, oke. Okay. Dua hitman, ya. Tapi misalnya kena kepala, kalian lihat deh. 101, satu hit bro. Kena kepala satu hit, itu dia ma bro ya. Wah, ini kacau sih ma bro. Dan Oca lihat rata-rata itu yang menggunakan senjata ini, dia tuh killnya bisa kill banyak banget loh ma bro ya. Di rank legendary search and destroy. Soalnya kan Oca selain main pakai akun ini, Oca main pakai akun lain juga ma bro. Dan sudah rank legendary, top leaderboard malah. Oke. Wah, mantap sih. Oce penasaran mah bro buat main ke rank. Tapi Oce bingung nih, mau pakai senjata ini atau kita pakai yang legendnya ya kan. Nah, ini kan kalau legend kayak biasa, kayak skin biasanya aspal lah ya, mirip-mirip. Tapi kalau dilihat-lihat mirip. Maksudnya enakan yang kayak gini enggak sih mah bro? What do you think mah bro? Enakan kayak gimana? Aspal mythic atau yang biasa? Ya udahlah ya. Itu mikirnya nanti aja mah bro. Karena Oca mau langsung aja main ke ranked. Let's go. Ya mah bro, Oca udah di dalam game. Yuk, kita pick apa? Aspal steel ini dulu mah bro ya. Yang legend. Yang biasanya itu mantap loh menurut Oca mah bro. Malah kayaknya lebih oke yang biasanya ya mah bro. Modelan kayak gini. Gila itu orang maju-maju baik. Bro. Beuh, headshot gak tuh? Enggak ada yang headshot. Udah. Ngeliat orang gak mau bro? Beuh. Mantap jiwa mah bro. Oke, kita pakai aspal double edge. Oce yakin ada kan yang kayak yang tadi maksudnya mah bro ya, yang legend barusan. Modelan arrow set seperti itu aku suka sekali melihatnya daripada yang ini. Buset bang, itu apaan bang? Headshot, satu hit langsung. Wah, rata bro. Last one bro. Goal. Mantap banget ya ma bro. Gila, pakai apa lagi? Steel fashion lagi ya. Yuk, gaskin. Aduh, ini nggak pakai lightweight ma bro, agak ribet. Aduh, mana tuh sekarang? Headshot. Ada yang berlari-larian. Beuh, enak banget ini sih ma bro. The best bro. Nice. Gila banget. Kalian gimana? Pantesan loh ma bro, Oca lihat orang-orang tuh banyak yang kill. Banyak loh pakai aspal model begini. Kalian coba deh mendingan ya. Tapi ya Oca gak tahu ini berlaku untuk kalian apa enggak gitu. Ini bener-bener perlu apa ya, aim yang tepat lah ma bro. Sumpah ada orang. Weh. Ma bro. Duh, suka miss ma bro. Itu kematian pertama Oca ma bro ya. Tapi masih hidup. Oke, sekarang kita masuk hardpoint ini ma bro. Let's go ma bro. Kita akan santap
darah lezatos mereka. Maju lo, maju. Wing. Aduh, cuma dapat satu aku mah, bro. Langsung disergap saja tiga orang di sana, bung. Aku akan sambil nginjak poin. Dapat lagi. Kita healing dulu saja, bro. Ya, ini jangan di pantai tapi. Mantap, bro. Weh, mau itu apa, weh? Kok nggak dua gitu, weh? Mantap, bro. Mantap jiwa. Duduk ngeri, bro. Wah, jadi sergap rame banget itu, coy. Nice. Susah. Nice, ma bro. Kok tadi agak miss gitu ya? Kayak ada orang di sini loh. Kok enggak ding? Perasaanku saja, ma bro. Aku taruh trofi deh. Mana musuhnya ya? Kalian ada musuh gak sih di sini? Agak rip em. Maafin Ocha. Mantap ma bro. Jangan aku santap darah mereka semua, ma bro. Asem tuh orang. Cabut. Karat tuh. Waduh kan. Udah deh, kita langsung ganti senjata aja, ma bro. Kita ganti ke aspal. Steel, real steel. Let's go. Kayaknya lebih oke ini sih. Kan pelurunya Ocha merasakan lebih masuk ini mah bro. Ya itu cuma feeling gue Ocha aja sih. Wih apaan wih itu. Kena gas grenade mah bro. Aduh. Aku langsung disergap saja bung di sana. Mati lu. Tenang. Tetap santai ya. Kena anjing dia mah, bro. Kasian sekali dia. Halo. Bentar. Kita naik ke atas dulu deh. Kan jadi player SKS ceritanya, bro. Ya nggak, broski. Awas, mulut sini. Aku mau masuk sini. Buset deh ini orang. Pede bener maju Ocha DZ. Ini Ocha DZ, bro. Bukan Pokemon. Wih, ada laser itu. Kalian lihat gitu aja, ada laser, bro. Gak kena-kena cuman ya. Bisa lah. Aku kan sakti gitu loh. Mantap jiwa. Hai. Halo, mantap jiwa, bro. Waduh, reload lagi. Itulah kelemahannya, reload. Kan gue berharap nih senjata gak reload gitu loh. Mana orangnya ya? Orang-orang tuh pada kemana sih? Hai. Mantap, bro. Wow.
itu dia bro. Sakit sekali sih ini. Santai, santai. Fence nih bro. Mantap bro. Terima bro. Ya Allah, ada yang mencikat oce dari belakang. Let's go ma bro. Wah, enak bro. Gila, bro. Ini dewa sih, asli lo ma bro. Wih, lihat nih ma bro. Wow, langsung ya. Tuh. Ya jadi ini mabro touch menatu gunsmithnya mabro ya, diantaranya ucap pakai MIP 200mm mid range barrel, RTG steady stock, tapi skeleton stock juga boleh sih mabro. Sebenarnya gak ngaruh banget lah ya. Terus OWC laser taktikal nih yang ketutupan sama facecam Ocha. Selanjutnya 15 round FMG. Ini yang paling penting mabro ya, yang bikin sakit tuh ini mabro nih. Ocha baca ini ketutupan ya mabro ya. Ini namanya 320% damage range, namanya damage. Terus sama bullet penetration mabro ya. Wah, mantap sekali ya, ini bisa nge-wallbang-wallbang kan. Udah kayak SKS banget kan ya senjata nih. Mantap sekali. Terus yang terakhir mah bro ada granulate grape tear. Oke, sebenarnya bisa diganti nih RTC steady stock atau skeleton mah bro. Itu terserah kalian mah bro kalau kalian merasa keberatan ya. Karena menurut aja berat sih, berat asli. Jadi boleh saja diganti ke skeleton, atau kalian merasa scope-nya lama, kalian boleh ganti ke combat stock, oke? Okay? Gitu aja untuk video kali ini, mabro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, mabro ya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.